adik betul-betul bawah dia. Semua berapa beradik? Kami 13 beradik. 13 beradik? 13 beradik. Okey, kita kan kisah sebelum kan? Hari kejadian tu. Pimpin dia, bang. Dia bersama anak, seorang kakak dan anak buah saya pergi beriadah di kawasan sungai dekat Kampung Poh sana. Lepas kejadian tu, lepas dia mandi tu semua, dia secara tiba-tiba air turun, kepala air turun. Saya tak ada kat tempat tu, tapi daripada cerita daripada kakak saya, itulah yang dia beritahu. Dia secara tiba-tiba, kakak saya sempat lagi minta tolong dekat orang kampung. Jadi dia dah tu, minta tolong orang kampung, dia turun saja. Lepas tu, semua dah hanyut dah. Itu je yang saya dapat tahu. Kalau nak lebih lanjut, kena tahu, kena tanya kakak saya. Dia yang ada berada dekat kawasan tu. Saya lepas saja mayat dia jumpa, baru saya sampai. Itu je lah saya tahu. Dia sampai apa yang nampak berlaku? Saya sampai, air dah surut. Jenazah pun dah, kakak saya tu dah angkat, dah bawa dekat naik atas. Cuma anak buah saya lagi 3 orang. Dia belum jumpa. Kemudian saya tunggu kat situ sampai petang, sampai habis catatan bomba, baru saya terus pergi ke bilik mayat. Baru malam, baru jumpa saya punya seorang lagi anak buah yang lelaki. Dan pagi tadi baru dapat berita, lagi 2 orang sudah jumpai. Maknanya semua orang sudah jumpa. Itu dia yang saya dapat tahu. Mungkin serangan keras dulu, abang dengan arwah boleh diceritakan ke orang kali terakhir jumpa. Mungkin 1 jam sebelum kejadian, saya ada WhatsApp dia. Dia balas pun tak banyak. Dia cuma jawab salam saja. Lepas tu dia cakap tunggu sekejap. Itu je. Lepas saya, sejam lepas saya WhatsApp dia tu, saya baru nak on the way pergi kerja. Sampai tempat kerja, baru saya dapat berita berlaku kemalangan dekat sini. Kejadian tu, saya daripada tempat kerja, saya sampai-sampai, memang jenazah memang dah ada dah kat atas tu. Itu yang saya tahu. Bang, arwah dia tunjukkan tanda-tanda pelik tak? Sebelum dia mengembuskan apa? Memang ada banyak tanda-tanda dia yang pelik kan. Cuma kita tak dapat nak tangkap. Saya tak sangka lah ini yang terakhir saya jumpa dia. Atau anak saudara tu ada ke tanda-tanda apa? Mungkin ada. Mungkin kakak-kakak, abang-abang saya semua tahu perkara tu. Dan kawan-kawan dia tempat-tempat kerja semua ada nampak perubahan dia. Nampaklah. Biasa ke pergi mandi gitu? Saya biasa aktiviti dengan dia macam tu. Pergi mandi macam tu. Biasa tempat tu pun biasa selalu kami pergi pun sungai tu memang tak dalam. Memang tempat biasa budak-budak semua boleh mandi. Tapi tak sangka hari tu dia tiba-tiba ada kepala air datang kan. Masa last WhatsApp tu apa yang dia tanya? Saya cuma WhatsApp dekat dia pasal saya biasa dengan dia. Pasal saya, bila saya ada event dekat luar, setiap kali saya balik event, saya akan jumpa dia. Dan semalam sepatutnya saya akan jumpa dia malam. Saya WhatsApp dia tengah hari tu. Saya ada WhatsApp dia pasal tukar duit siling. Dia nak duit siling. Saya WhatsApp dia. Lepas tu itu je dia tak, dia balas wassalam jap. Itu je WhatsApp terakhir dia. Saya ingat malam baru nak datang rumah dia. Jadi saya biasa malam datang rumah dia bawa anak-anak semua sekali. Bawa dia orang pula. Tak sempat. Dalam pukul 4 lebih macam itulah saya dapat berita. Kakak saya dah tak ada dah. Dan anak buah saya 3 orang masih hilang lagi, belum dapat dicari lagi. Mana baik buat dia. Baik. Manjalah baik. Memang dia beradik semua sayang dia. Dia baik orang. Tanya kawan-kawan dia pun, semua kawan-kawan dia semua tahu. Watakan dia macam mana, orang dia macam mana.